Masih mengenakan pakaian dinas aparatur sipil negara, MHK digelandang petugas Polres Barito Timur, Kalimantan Tengah, dari rumah dinas di Kelurahan Taniran, Kecamatan Banua 5. Oknum bidan ini diamankan petugas atas laporan masyarakat karena diduga membuka praktik aborsi sejak beberapa bulan terakhir sebelum akhirnya ditangkap pada Maret lalu. Dari rumah dinas pelaku yang merupakan bidan puskesmas, petugas menyita sejumlah barang yang digunakan pelaku dalam menjalankan praktik ilegalnya. Jadi masih kita lakukan pengembangan, jadi tindak pidana aborsi. Jadi indikasinya adalah aborsi dan saat ini masih sudah kita amankan dan kita lakukan pengembangan dulu. Kita sudah dari bulan Februari, kemudian Maret ini sudah melakukan penyelidikan dan tentunya hari ini kita laksanakan penindakan tadi di TKP dan setelah itu nanti kita lakukan pengembangan lebih lanjut. Satreskrim Polres Barito Timur mengungkap kasus aborsi yang dilakukan bidan senior ini dengan turut menetapkan satu orang tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Pemkab Barito Timur.